Halo semuanya, welcome back to my channel, Yunuro Project. Akhirnya kita tidak perlu menerka-nerka lagi nih untuk desain dari Yamaha R15M. Seperti yang gue tahu ya, gue udah ngikutin dari yang pas muncul foto spysuit tuh, yang masih dibalut sama stiker kamu nih, seperti yang ada di video ini. Terus gak lama muncul nih. Jadi dari desainer itu membuat rendering atau digimod untuk Yamaha R15M nya Tapi waktu itu belum Yamaha R15M ya, masih Yamaha R15 versi keempat. Gua lupa tepatnya di tanggal 24 Agustus apa 25 Agustus muncul lagi foto dari gadiwadi.com. Nah, di sini lebih jelas desain untuk R15 versi 4-nya. Ditambah lagi di postingan yang ini ditambahkan juga berupa surat edaran gitu ya. Jadi untuk R15 versi keempat ini dinamakan dengan R15M yang sudah didaftarkan di India sana. Nah, pas tanggal 26 Agustus kemarin malam tuh ya, gue lagi cek-cek di Instagram gitu kan. Nah, gue ngelihat ada foto R15. Nah, pas gue cek bener aja, itu adalah R15M dan udah nongkrong di dealer nih. Update informasi foto tersebut gue itu dapat dari postingan Instagram Rev Nitro. Postingan Yamaha R15M dari Rev Nitro ini sama banget dengan yang sebelumnya di Gadiwadi ya, yang ada di motif ini Monster Energy kan. Dan diduga motor ini adalah Yamaha R15M. Malah bukan diduga lagi, ini bisa disebut dengan sebagai new R15M yang siap rilis di India. Kalau data dan dokumen tersebut akurat, berarti perombakan hanya menyentuh di area desain atau kosmetik luarnya aja. Bisa aja penurunan power karena aturan emisi gas buang yang lebih ketat akibat standar level BS6 yang mulai diberlakukan di India sana. Kalau gue lihat di gambar ini, gue juga bisa menemukan perombakan total hampir pada semua sisinya. Dan yang paling mencolok adalah di area muka yang identik dengan Yamaha R7. Terus, perombakan hampir menyentuh ke semua sisi, termasuk tangki, yang sekarang memiliki lubang sirip di samping. Bagian side fairing juga berubah total. Yang menarik, bahkan buritan casingnya juga dirubah, jadi semakin mirip dengan kakaknya si R7. Dan, satu poin yang buat gua gembira adalah, kabar bahwa new R15M ini sudah bisa terkoneksi dengan Bluetooth. Dengan yang Yekonek itu ya, aplikasi Yekonek. Tapi sayang banget nih, dibalik desain yang makin angker, bentuk knalpot jadi lebih aneh ya. Bentuk knalpotnya tuh ya gimana ya, jadi tambah panjang, terus cover knalpotnya jadi panjang banget gitu. Selain itu, info terakhir, powernya juga turun 1 PS. Yang tadinya 19,3 PS, jadi 18,3 PS. Selebihnya, lekukan dari samping, lurus juga terkesan kaku. Tapi kalau diintip dari depan dan samping atas, mantep banget ini Yamaha R15M-nya. Apalagi di area bawah jok. Terkesan lebih mewah karena hadirnya baut L dan tekukan yang mirip dengan R7. Yamaha new R15M ini diperkirakan akan rilis sebentar lagi di India. So, kita tunggu aja update selanjutnya. Terus kalau menurut teman-teman gimana nih dengan Yamaha new R15M-nya? Tolong dong tulis jawabannya di kolom komentar. Kalau menurut gue pribadi, kekurangannya pertama pakai mudguard. Tapi itu emang rata-rata motor India pakai mudguard semua ya. Terus yang kedua, ada di lampu sen. Lampu sennya gue lihat masih sama dengan versi sebelumnya. Masih menggunakan yang bohlam. Terus yang ketiga, desain fairingnya. Fairingnya kayak lebih kaku aja gitu. Bagusan yang versi sebelumnya juga kalau menurut gue nih, bagian fairingnya. Yang keempat, kalau gue lihat dari foto ini ya, posisinya kayak, posisi ridingnya kayak kurang racy dah. Apa penglihatan gue doang? Tapi emang kayaknya lebih naik stangnya dah, nggak seperti yang versi sebelumnya. Nah, yang terakhir, yang gue nggak bisa lepas nih gue lihat dari tadi di foto ini adalah di bagian tangki. Karena pertama kali gue ngeliat foto ini, tangkinya kok di yang ada di kepala gue gitu, gue langsung kok kayak CBX motion ya. Iya nggak sih?
coba deh teman-teman tolong bantu komen ya masalah tangki ini ya. Eh iya, menurut gue ada satu lagi nih kekurangannya, di performa atau power mesinnya. Karena emang sudah memakai regulasi BS6 kan di India sana, jadi powernya tuh bakalan turun, itu sangat disayangkan banget sih. Yaps, itu tadi kekurangan untuk Yamaha R15M versi gue. Oke, gue rasa cukup sampai di sini saja informasi yang gue bisa sampaikan mengenai Yamaha New R15M-nya. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video gue, apalagi yang nonton iklannya sampai habis, terima kasih banget. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus, kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel gue ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gue ada upload video terbaru untuk channel ini. Atau teman-teman bisa juga follow Instagram gue di @yunoroproject. Soalnya sebelum gue upload ke YouTube, pasti gue informasikan dan gue posting dulu di Instagramnya. Jadi di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gue rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 berikutnya. Thank you semuanya.